Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini bersama kita berjumpa di sesi testimoni. Ya, iya. Sebelum itu mama boleh perkenalkan diri dulu. Tadi perkenalkan diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Naina. Aisyah Naina Mahya. Ya. Dari kelompok B. B. Masyaallah. Bagaimana pendapat Mama mengenai kegiatan program yang ada di TK2 Islam itu? Alhamdulillah udah sangat bagus. Dalam doa sehari-hari itu saya tanpa saya ajarin tuh dia udah hafal. Kayak apa ya? Doa masuk rumah itu kalau saya lagi jalan keluar pas mau masuk rumah, Mama tunggu, jangan masuk dulu, ikutin naik. Jujur saya memang tidak hafal. Ini hafal. Jadi saya hafal gara-gara dia. Masya Allah, Bapak Naik, keren sekali, sudah bisa bantu ngajari Mama. Iya, alhamdulillah. Terus doa-doa sholat juga udah. Dikira saya kan dia belum hafal ya. Ternyata pas ayo sholat bareng, pas waktu itu kan dia bilang mama disuruh sholat sama bunda gitu kan, nggak boleh bolong-bolong katanya, sholat subuh harus sholat, oke yuk bareng. Nah mulai sekarang ini udah 5 waktu nih, nggak bolong nih, dia udah 5 waktu ternyata doa-doanya tuh udah hafal semua. Masya Allah, ternyata hafal. Sudah ya, alhamdulillah. Berarti sudah rutin dong sholatnya? Udah alhamdulillah. Enggak bolong. Alhamdulillah. Ya. Kalau ada azan langsung ya. Sholat juga gitu ya. Iya. Sholatnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya wah, udah top lah, sabar. Enggak kayak mama. Mamanya mah kayak Kak Ros ya. Lah, benar. Iya, jangan. Iya. Iya, kata Bunda Desi, jangan marah. Ini hadisnya. Masa marah ya? Hadis saya marah. Hadis saya marah. Mama jadi repot gitu. Nih, diam duduk. Kan gitu. Dikasih hadis. Ya, sama kakak langsung dikasih hadis mamanya. Iya, Masya Allah. Jadi, mamanya langsung. Iya, malu. Iya, malu mamanya. Masya Allah. Dan alhamdulillah dia sih. Cuman emang keberaniannya aja yang belum ya. Tapi kalau doa semuanya tuh udah. Pembiasaannya ya. Juga sudah mulai. Alhamdulillah. Ya, nanti dulu. Selanjutnya, setelah ikut kegiatan pembelajaran di TK. Perkembangannya suka, dia suka ini sih ya, suka ngulang lagi gitu. Mah kata bunda begini-begini gitu. Kayak belajar gitu, diulang lagi di rumah, kata bunda begini. Misalkan saya ngajarin begini. Enggak, kata bunda begini mah. Oh iya, jadi saya ngikutin. Jadi mama yang ngikutin. Iya, ya kan iya, kan saya enggak tahu di sekolah gimana kan ya. Karena dia yang tahu. Enggak mah, kata bunda begini. Kacanya begini. Oh iya, oke. Gimana? Iya, itu ada ini. Ada pin ya, sayang. Kita sarannya udah bagus sih. Udah bagus, cuma mungkin cuman di alat peraga mainannya ya, kayak masak-masakan gitu. Itu aja sih, saya cuman yang lain sih udah oke ya, cuman mainannya aja kayaknya ya yang kurang ya gitu. Cuma itu aja. Happy, ya kalau happy sih, semuanya nggak ada cerita apa gitu pulang sekolah cerita, iya ceritanya senang-senang aja sih dia kalau pulang sekolah tuh happy, iya bisa iya, insya Allah udah mau jadi kakak SD, giginya aja udah copot.
Selamat ya, Bang ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.